Okay, halo semua, dan kali ini kita bakal bernostalgia, coy. Jadi kita bakal bermain Clash of Clans. Saya nggak tahu kalau kalian pernah main Clash of Clans atau enggak, tapi harusnya kalian udah pernah main Clash of Clans, karena ini game paling populer banget asli waktu dulu banget, coy. Sekitar, udah bisa lupa. Pokoknya asli ini gila, ini populer banget sih waktu saya SMP, SMA itu populer banget, coy. Waktu saya SMP ini udah naik banget sih ini untuk apa namanya, Clash of Clans ini. Tapi kayaknya pas naik-naiknya itu pas saya SMA sih. Dia udah baru naik-naiknya, coy. Pas saya baru masuk SMA nih baru naik-naiknya nih untuk game ini ya. Dan saya udah di clan ini, saya baru aja masuk clan ini. Dan saya udah nyerang juga, tapi ini bukan akun yang saya bawa buat War Clan. Karena akun ini baru masuk. Dan ini akun saya yang saya bawa War Clan, coy. Si One and Only. Ini akun saya juga ya, TH9. Dan ya, TH9 baru naik TH9, coy. Tapi sisanya udah hampir max semua. Sisa beberapa apa namanya, bangunan-bangunan yang baru aja saya beli. Dan ya, ini tiba-tiba langsung max aja, saya enggak tahu kenapa. Super sale kayaknya gitu emang, COC ya. Saya off itu pas on lagi. Soalnya seingat saya nih, TH9 yang ini dulu itu kayak prematur, coy. Kalau kalian pemain COC dulu pasti udah tahu ya, TH-TH prematur itu TH-TH yang cocok banget dibawa buat war, coy, asli. Karena biasanya dilawanin itu sama TH-TH kecil yang biasanya satu TH di bawah dia dan dengan kekuatan yang lebih bagus. Jadi untuk TH-TH prematur dia biasanya buildingnya itu sedikit. Kalau dulu gak perlu ini, building-building itu gak perlu dibeli, kan udah bisa naikin-naikin TH terus. Kalau sekarang kan harus dibeli kalau kalian mau naikin TH ya. Kalau dulu gak usah, kalian bisa langsung naikin-naikin-naikin aja. Dan yang penting untuk TH prematur, dia biasanya naikin salah satu pasukan yang kuat gitu. Dan ya itu doang yang dia maksimalin. Jadi setiap kali serang untuk TH di bawah dia itu udah hampir 100% rata, coy. Jadi biasanya clan-clan tuh banyak yang bawa, seenggaknya itu ada 3 atau 4 gitu ya, TH prematur di battle 15 lawan 15 gitu. Karena dia biasanya buat nutup kekurangan bintang, coy. Ini bukan clan saya, saya punya clan sebenarnya. Cuman udah lama gak mainin, jadi saya tinggalin aja. Ntar masih ada nggak? Oh nih, dia udah level 9, udah lumayan nih. Dulu-dulu udah lumayan sih, coy. Dia level clan level 9 ya. Kalian ngirim pasukan udah ada plusnya itu. Udah lebih enak dah pokoknya untuk TH 9, udah banyak plus-plusnya. Saya juga buat clan dan ya baru saya baru on lagi jadi kayak begini, coy. Ini yang TH 10 ini bukan akun saya udah hilang. Mungkin saya enggak tahu itu ini akunnya sama. Ini akun yang sama yang hilang sama akun Cimbrelin saya itu. Atau akun yang beda, saya nggak tahu. Tapi hilang akun saya ini ya. Di clan saya nih. Nih, Andre F. Ini akun saya ya. Ini TH9 yang baru sebelum saya off. Sebelum saya berhenti main Clash of Clans. Kalau kalian bisa lihat, ini maksimal TH9 banget, coy. Ini TH9 maksimal. Karena sebelum saya off, saya naikin TH-nya ke TH10, habis itu saya off. Dengan pikiran saya, seenggaknya pas saya on lagi, udah TH10 gitu ya. Saya tinggal upgrade pertahanan-pertahanannya, kayak gitu. Ternyata ya, saya nggak on lagi dan ya kayak gini jadinya. TH-nya 10, tapi bangunannya rata-rata, ini rata-rata TH9, coy. Jadi, ya kayak gitu. Kita lawan TH10 di sini, cuman dia kayaknya baru naik TH10, jadi nggak ada Inferno-nya masih nih. Untuk yang apa namanya, TH10-nya, jadi gak sih gampang-gampang aja nyerangnya ya, tuh. Dia baru TH9 kayaknya, coy. Dia TH9 udah max untuk pertahanannya. Cuman kayak hero sama wall-nya dia gak max, jadi dia udah naikin ke TH10 gitu ya. Sama pinggir-pinggirannya nih, kayak ini-ininya, tambang-tambangnya dia masih belum ada yang max. Ini udah naikin, jadi ya udah. Kita coba serang, harusnya gampang nih. Ini masih setara-setara TH9 biasa sih. Dan saya nyerangnya juga pakai TH9, jadi ya harusnya fair-fair aja ya. Jadi sih pakai, saya nggak tahu ya. Ini saya coba-coba sendiri. Ini strategi lama banget aslinya.
Karena iya, saya juga nggak tahu kayak strategi yang COC sekarang ini atau Clash of Clans sekarang ini yang bagus yang kayak apa, saya nggak tahu, coy. Jadi ya udah saya pakai strategi lama aja nih. Saya coba pancing pakai Hog barusan untuk clan kastilnya dan nggak ada ternyata. Dia nggak ada clan kastilnya dan nggak ada CC-nya ya. Nggak diisi, saya nggak tahu dah. Dia war tapi nggak isi CC ya. Kayaknya kayak nggak gitu niat gitu sih warnya. Ini saya coba buat potong pakai wizard tapi kayaknya gagal. Saya nggak bakal damain queen walk kayak gini. Saya pengen arahin dia ke bawah buat ngehancurin ini, buat ngehancurin air defense sama buy one sama ratu musuh. Saya pengennya dia arahin ke bawah tapi ternyata ke atas loh, padahal udah saya coba potong di bagian dua sini masih ke atas. Saya nggak tahu kayaknya penempatan saya yang salah atau gimana dah. Harusnya mungkin di sini dia ya. Dia di sini, begitu saya potong di sininya mungkin gitu, baru dia bisa ke bawah. Saya taruh di sini sekitaran sini ya. Saya taruh di sekitaran sini dan saya potong 2 biji. Ternyata masih ke atas. Dia gabung ke bawah, kejauhan kayaknya ya. Asli loh, ini saya freeze aja untuk air defense-nya karena dia udah nyarget ini saya, healer saya. Dia udah nyarget healer jadi saya freeze, tapi iya, win-nya lama banget. Dia gak nargit-nargit loh ke air defense-nya. Makanya saya turunin aja Hawk saya. Saya turunin Hawk, abis itu ya udah santai aja nih. Kalau udah turun Hawk ya, kalian tinggal taruh-taruh heal aja. Gampang banget asli. Ini strategi yang lama banget. Cuman kalau ada musuhnya ada clan kastilnya, apa namanya, ada isinya nih CC-nya, ini bakal agak susah. Cuman karena gak ada isinya dan hero-nya juga masih level 10, jadi kita santai-santai aja deh. Kalau untuk pertahanannya mereka ini udah max TH9. Untuk wall-nya ya gak ngaruh sih. Ini wall TH7 tapi gak ngaruh karena saya nyerangnya pakai Hawk ya. Dan ya ini berhasil coy. Cuman waktunya yang tipis banget asli. Ini waktunya tipis banget karena level ratu saya ini udah max sebenarnya. Level ratu saya ini udah 30 karena ya saya emang sengaja maxin ratu supaya bisa queen walk coy buat lawan TH9. Cuman masih lama banget apa namanya ngancur-ngancurin building-buildingnya. Masih lama banget ngancur-ngancurin buildingnya. Jadi ya, gitu aja untuk battle-nya. Dan saya nyerang yang nomor 8 juga, tapi ini yang nomor 8 jauh lebih gampang malah karena ini prematur banget coy asli. Ini kayaknya cuma gedein pasukan doang ya. Dan ya kita bakal coba buat nyerang coy. Ini saya pakai miner semua, saya nggak tahu ini strategi apa ya. Tapi udah full miner aja gitu ya, full miner, free miner gitu. Saya coba full miner dan okay. Saya kira barusan kok pasukan kastil saya kok hilang gitu ya. Ternyata saya kena geser loh gini loh. Seharusan loh kok hilang, saya kira kena delete atau gimana ya. Ternyata ada di pinggir asli. Gebelik banget. Ini ratu saya udah lagi di ini apa namanya, di upgrade. Karena untuk yang ini dia ratunya masih lemah banget coy. Dia level berapa dah? Level 24. Bahkan belum 30. Jadi ya ability-nya kayaknya, ability-nya dia naik setiap 5 level kalau nggak salah. Kayaknya sih ability-nya dia ya. Nih, dia naik ke level 25 baru meningkatkan kemampuannya. Jadi ya, baru naikin ability di level 25. Jadi kayak 55 gitu. Makanya saya fokusin ke ini dulu. Ke ratu dulu yang saya naik-naikin. Sama ini karena baru naik ke TH10. Ini juga baru naik ke TH10 coy. Ini pas saya off saya naikin ke TH10, habis itu saya tinggal. Ternyata dia upgrade otomatis ya. Ini bagian kayak gini-gininya nih. Expo-exponya dia upgrade otomatis nih. Karena awalnya masih level 1 semua coy. Level 1, level berapa dah? Level 3 semua, masih warna hitam itu ya. Level 3 ya, rata-rata TH9 lah. Rata level 3 semua, hitam-hitam semua. Dan infernalnya level 1-1 semuanya, level 1. Tapi pas saya on lagi sekarang, dia udah level 2. Jadi udah di upgrade gitu ya. Dan yaudah, kita gak usah lama-lama. Kita bakal coba nyerang lagi coy. Dengan, ini gak ada ratu sih. Saya gak yakin rata kalau gak ada ratu. Ya ini TH9. Pasukan saya juga masih gak kuat-kuat banget. Miner saya masih belum di upgrade. Jadi ya masih banyak banget apa namanya kekurangannya coy. Wah ini gede-gede loh ini. Levelnya udah, wizardnya udah putih loh. Gila emang. Udah max banget dia ya. Oke
Kita cari lootnya yang banyak dulu coy. Tuh, kita sekarat ya. Saya lagi ini, habis-habisin ini, apa namanya? Barang-barang magic gitu, apa namanya? Magic item atau apa dah? Saya lupa. Pokoknya yang ngecepetin kayak reset, ngecepetin kayak building kayak gitu-gitu. Saya coba itu ya. Dan ya kita coba nyerangin nih, TA9. Rata atau enggak saya enggak tahu. Nyerang TA9 saya enggak tahu bisa rata atau enggak soalnya. Saya baru main juga nih coy. Saya baru main lagi setelah sekian lama dan pasukan adanya ini miner, jadi kita bakal coba miner aja. Kalau miner sih saya enggak tahu nih main yang benar gimana, tapi taruh aja dah semuanya. Gini aja udah ya. Kalian taruh aja dan berharap yang terbaik aja deh. Itu miner. Kalian taruh dan berharap yang terbaik aja. Udah, itu aja. Kenapa ini dah? Saya mau kasih spell heal malah ke freeze. Gak enaknya ini sih, teman-temannya. Gak enaknya miner, dia gampang ke distract coy, gak kayak Hawk. Kalau Hawk dia kan ya udah dia fokus ngancurin-ngancurin kayak bangunan-bangunan gitu. Cuman kalau miner dia kayak ke distract-distract gitu, jadi ya dia bakal gampang banget kena cicil sama bangunan-bangunan sekitarnya gitu ya. Itu gak enaknya miner menurut saya daripada Hawk. Cuman Hawk saya, aduh. Saya kira dia bakal ke miner, apa namanya, ke mortarnya, malah dia balik ke ini loh, ke apa namanya, tempat eliksir-eliksir gitu. Tuh, habis tuh namanya. Apa itu? Lupa, miner saya habis udah coy. Gak bisa bintang 3 bahkan, asli geblek banget. Udah-udah. Yang penting bintang 2 dan lumayan dapat lootnya. Sekarang nih gampang banget cari loot, asli. Lootnya sekarang gampang banget coy. Dan pasukan kedua kita, Lava Horde. Karena ya itu yang saya sering buat sih sebenarnya. Kalau dulu sih ini serangan pamungkas sih. Serangan pamungkas saya ini coy. Lava Horde sama balon, full balon ya. Balon plus Lava Horde itu serangan pamungkas banget, asli. Sekarang saya nggak tahu bisa makainya atau enggak dah. Kita coba aja ya. Oke, TA10 nih, lumayan nih. Dan kalau kita gagal, lumayan juga nih coy. Apa namanya? Hilangnya nih, pas apa namanya ini? Apa namanya cuy? Saya lupa cuy. Trofi. Nah, trofi saya lumayan juga nih coy, hilangnya coy. Kita coba pancing, tapi percuma sih saya mancing sih. Kalau yang keluar balon atau pasukan-pasukan kayak naga, gimana saya nyerangnya? Masih, ini minion 15 kayaknya saya nggak yakin bisa ngeburu naga loh. Ini CC kita isinya balon juga. Balon level 6 ya. Saya bawa 3 Lava Horde, jadi kayaknya saya bakal serang dari bawah kayaknya sih. Kayaknya ya, 2 dari bawah. Wah, ini ada Inferno single target di bagian bawah nih. Bakal cepat hancur harusnya ini saya, apa namanya? Lava Horde saya coy. Oke. Nah kan keluarnya naga. Bang, naga. Tuh langsung jatuh semua balon kita loh. Kena semburan naga. Asli. Ini loh, emang masalah nggak bawa, apa namanya, nggak ada Archer Queen juga percuma. Barusan saya pancing juga percuma itu coy. Saya pancing juga keluarnya naga nih, gimana saya ngebunuhnya gitu kan. Keluarnya naga loh. Keblek emang. Coba kita cobain deh. Agak bisa juga, nggak ada Archer Queen ya. Gak enak banget asli dah, kalau nggak ada Archer Queen. Gimana kalau kita coba pakai akun TA9 saya. Kita coba pakai akun TA9 ya. Oke, itu udah pindah ke akun TA9 kita coy. Mantap. Penyerbuan akhir pekan, total rampasan, oke. Okay.
kita nggak dapat ini ya, kayak pedang-pedang gitu, token-token gitu apa, gimana? Kirim bantuan. Wow, kita dapat ini lumayan. Seorang anggota klan yang lain sedang restart. Oke. Okay. Oh, oke. Kita bisa beli pakai ini loh. Ini baru sih. Saya baru tahu juga nih, ada token-token putih ini. Dari tadi saya tanya-tanya tuh dapatnya dari mana token putih, ternyata dapat dari penyerangan klan ya. Dan bisa beli di sini juga ternyata. Bisa ada buat beli-beli di sini, coy. Ini ramuan riset mahal banget asli. Ramuan quartz 150 loh. Gila loh. Habis langsung ini token kita ya. Dan ya, kita bakal coba serang pakai ini. Dah, gini masih belum bikin juga loh. Ini saya nggak ada bikin, coy. Nggak ada bikin pasukan. Ya. Ya. Percepat aja kayaknya ya. Berapa menit nih? 12 menit, masih lama banget. Iya, gitu aja kayaknya untuk video kali ini. Dan ya, serangan saya nggak ada yang berhasil loh kan. Nggak ada yang bintang 3. Jadi saya nggak tahu banget nih masih untuk main Clash of Clans ya, karena saya baru balik. Dan ya, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Itu lumayan buat kita nostalgia, coy. Karena masih seru banget, asli. Clash of Clans, kalau kalian pengen coba game-game, ya kalau kalian bosan dengan game-game yang sekarang, kayak kalian bosan main ML mulu gitu ya, main Chimerain mulu, main COC lumayan, coy. Bikin kalian ya seru-seruan gitu. Apalagi kalau kayak yang akun kalian udah gede-gede ya, itu bakal seru banget asli dah. Jadi ya, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.